Halo viewers, ketemu lagi di channel Tahu Gak. Film superhero sering menghiasi film bioskop. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemeran superhero wanita yang tangguh, bahkan bikin pangling mata kita. Tapi gak semuanya superhero bos, ada juga yang antihero. Nah bener itu guys. Sebelumnya subscribe dulu ya guys. Inilah 8 superhero maupun antihero wanita yang bikin pangling mata kamu menurut channel Tahu Gak. 1. Ghost in the Shell. Dalam film ini, Scarlett Johansson sebagai Motoko yang merupakan pemeran utamanya. Motoko digambarkan sebagai seorang yang hampir meninggal karena ledakan, namun diambil otaknya dan bagian kepalanya, dan dibuatlah tubuh baru yang berupa robot canggih dengan kemampuan bertarung yang tangguh. Yang bikin pangling nih, saat adegan berubah menjadi bentuk robot guys. Apalagi pemeran utamanya Scarlett Johansson yang cantik kan. Dasar cowok zaman now. Ini before afternya ya guys. 2. Catwoman. Dengan baju kulitnya yang super wow itu, pasti mampu membuat mata penonton fokus ke Catwoman-nya terus ya guys. Ayo kita uji coba viewers kita bos. Edisi terkini, Catwoman diperankan dengan sangat apik oleh Anne Hathaway. Gak heran kalau kalian membayangkan bermacam-macam saat melihat dia sedang beraksi mengenakan pakaian serba hitam super ketat itu. Ini bos, bukan kantong plastik juga kali. Nah, jadi apa kalian mau jadi tikusnya kalau dia jadi Catwoman-nya? 3. Psylocke. Sequel film X-Men Apocalypse telah menjadi film yang sangat populer ya guys. Salah satu karakter yang paling banyak disorot adalah Psylocke yang merupakan ninja dengan kekuatan psikis mengerikan. Karakter Psylocke sendiri sukses diperankan oleh Olivia Munn. Tidak hanya berkat karakternya, tapi juga berkat kecantikan dan keseksian Olivia Munn. Bahkan, banyak kritikus film justru menyebut jika karakter Psylocke merupakan salah satu karakter superhero paling cabe. Maksudnya hot guys. 4. Harley Quinn. Ya, kalian pasti tahu film ini. Suicide Squad, bos. Yap, benar. Suicide Squad. Harley Quinn adalah psikiater rumah sakit jiwa Arkham yang jatuh cinta kepada Joker. Cinta buta membuatnya menjadi pelaku tindak kriminal dan akhirnya mengikuti jejak Joker. Yang bikin pangling nih, kostum si Harley Quinn serta adegan lainnya yang bikin pangling kamu. Contohnya ya saat dia Harley Quinn ini ganti baju. Respon positif dari penonton terhadap Harley Quinn, DC dan Warner Bros. Kabarnya telah memutuskan untuk mengembangkan film terbaru yaitu Gotham City Sirens Movie. Banyak orang yang menantikan film ini. 5. Mystique. Kalau kamu penggemar film X-Men, jelas sudah tahu sosok Mystique. Tahu dong bos. Sip, tokoh yang satu ini memang cukup mencolok karena seluruh tubuhnya berwarna biru dan mampu berubah wujud menjadi orang lain sesukanya. Pemeran Mystique di sini adalah Jennifer Lawrence yang merupakan makhluk mutan biru yang cantik guys. Ayo ngaku, siapa yang sering salah fokus melihat Jennifer Lawrence yang tubuhnya berubah menjadi biru sepanjang perannya sebagai Mystique? Hayo ngaku kamu, nekrang aku tak mangan koi. 6. Invisible Woman. Buat kamu, penggemar film Fantastic Four pasti sudah gak asing sama tokoh superhero satu ini. Gak cuma cantik parasnya, Invisible Woman adalah superhero dengan kekuatan unik yang bisa membuat benda apapun menghilang dan menghentikan telekinesis.
Invisible Woman diketahui bisa memproduksi gelombang shockwaves yang bisa membuat musuh kewalahan. 7. Scarlet Witch. Tokoh yang baru muncul di film terakhir Avenger, sosok yang manis, cantik sekaligus mematikan Elizabeth Olsen, menuai banyak pujian. Tentunya kekuatan plus penampilannya yang menarik juga akan bikin kamu pangling. Dan tahukah kamu kalau Scarlet Witch adalah anggota Avenger pertama wanita yang punya kekuatan super? Sebab The Black Widow yang juga Avenger enggak punya kekuatan super sama sekali. 8. Elektra. Elektra merupakan salah satu tokoh dalam komik Marvel Daredevil yang filmnya sudah dibuat pada tahun 2003. Pemeran utamanya adalah Jennifer Garner sebagai Elektra. Elektra kehilangan ibunya saat masih kecil dan tumbuh menjadi pembunuh bayaran yang paling ditakuti di dunia. Sosok anti-hero yang memiliki kostum yang mengundang Indomie Sahdu ini bikin pangling kamu kan? Jadi lapar bos. Nah, itulah 8 superhero maupun anti-hero wanita yang bikin kamu pangling guys. Asisten mana nih? Kerja-kerja ayo. Oh iya siap bos. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel bos gue ya guys. Nekra, subscribe tamangan kowe.